Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah hari ini kita dapat bersama dengan salah seorang orang panggil pelanggan setia kami lah. Okey, kita pada hari ini insya-Allah kita akan kongsikanlah sebagai mungkin inspirasi untuk yang menonton. Okey, mana tahu dia dengan asbab puan berkongsi tu menjadi turning point mereka juga untuk berubah lebih baik insya-Allah. Jadi bersama kami pada hari ini Puan Robis. Ya, saya. Puan Robis boleh ceritakan sedikit macam mana puan mula mencari kami. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada asalnya memang ingin nak belajar lah, walaupun saya tak ada guru. Saya baca je Quran tu, betul tak betul, mudah-mudahan Allah terima. Jadi disebabkan zaman sekarang ni ada lebih canggih, saya pun tengok Facebook, itu jumpalah syarikat ni. Saya pun tak tahu apa nama syarikat lah. Saya cuma berhubung-hubung macam tu, lepas saya nak satu ustaz di rumah. Saya nak ngaji di rumah. Kemudian sebelum ustazah yang datang ni, ada satu ustazah lain ni. Sebelum tu ustazah tu dia pun kebetulan saya ada hal lain lah, banyak benda-benda yang belum kita selesaikan. Saya minta cuti. So bila dah cuti tu nak dapatkan balik ustazah yang lama tak mungkin lah. So datanglah ustazah yang baru, ustazah Su bagi saya pun tak pernah tahu nama dia. Saya tahu nama dia Su bagi Su je. So daripada ustazah ni saya belajar daripada Iqra. Daripada saya tak kenal huruf, tapi sebutan kita zaman dulu tak sama. Kan? Kita punya dulu-dulu kampung lah. Ruara dan macam-macam tu lah kan. Tapi bila dengan ustazah ni dia betulkan kita punya sebutan. Jadi lama-lama daripada ikhlas satu, pindah dua, sampailah boleh masuk Quran. So Quran ni pun masih juga lagi tak berapa lancar. Tapi dengan usaha kita sendiri, kemudian saya dalam pada saya dah tahu ni, saya minta izin ustazah, kata dengan bacaan saya ni saya boleh tak keluar daripada rumah ni. Maksudnya saya percaya mengaji dengan orang lain pula, maksudnya dengan kawan-kawan. Sebab bila kita mengaji seorang, situasinya orang kita je. Yalah. Jadi bila kita ramai, ramai yang mendengar, so kita punya hati tu lain. Jadi kadang-kadang daripada tahu baca pun jadi tak tahu baca. Jadi itulah pengalaman-pengalaman yang kita seronok. Sebab bila kita tak tahu, dengan orang ni boleh betulkan. Jadi kita banyak benda yang kadang-kadang kita pasal dah lidah kita ni dah terbiasa sebut yang lama. Jadi saya pun bila ustazah kata, wah apa ni, akak dah boleh ngaji dah. Jadi saya kata okeylah kalau macam tu saya pergi keluar. Sebab kat sini pun ada satu bangunan yang kita buat wita amal tu. Untuk kita orang cari ilmu, dan sambil-sambil mencari ilmu kita orang menabuhkan, kata orang buat kerja-kerja kebajikan. Daripada situ kebetulan pula alhamdulillah kat kawasan sini ada ustazah bencin. Sekolah Darjah Jalan 6. Jadi dia pun volunteer nak ngajar hari Selasa dengan hari Rabu. So Selasa Rabu saya kesanalah dengan ustazah ni, saya ambil seminggu sekali. Tak kira hari Selasa, Selasa lah yang saya ambil. Saya seronok dulu sini sebab kita punya kawasan ni alhamdulillah di surau pun ada. Kemudian bila bulan puasa kita ada majlis Tadarus. Saya pun ikut jugalah. Jadi kita orang ada kumpulan yang daripada Batu Amal ni. Ustazah pun ada sama. Jadi kita yang tak, jadi kita, saya kat sana, saya sebenarnya bukan tuan yang ustazah kata lah, kita boleh baca. Tapi disebabkan gemuruh kita ni yang jadi kita tak tentu harap nak baca. Itulah saya punya, insyaAllah lah kot, mudah-mudahan Allah terima apa yang kita buat kan. Saya rasa itu cukup. Jadi dengan ustazah tu ni puan, untuk memperbaiki betul tu lah. Betul. Dan selesa lah. Memang saya sebenar. Kemudian saya pun banyak tanya kadang-kadang hal-hal. Tapi sebab ustazah yang kat sana pun kita orang sudah ajar tajwid juga. So kadang-kadang bila saya belajar sini dengan ustazah ni pun saya tanya juga. Tajwid ni apa macam tu lah. Jadi maksudnya puan walaupun ada kelas dekat tempat Baitullah tu, tapi puan tetap nak mengaji dekat rumah. Untuk lebih rasa mudah berbincang dan satu, memperbaiki lah. Betul. Sebabnya bila kita baca sendiri, kita kaji macam betul. Betul. Jadi lebih baik kita baca ada ustazah yang dengar.
Sekurang-kurangnya pun kalau kita kata pun rasa puaslah kat artis kita sebab kita ada yang yang menjaga kita kan. Tak cuma lah itu yang kita, yang kita harap sekarang ni itulah jalan yang kita nak ke sana pun. Jadi saya usaha sebaik mungkin untuk diri saya lah, untuk keluarga saya. So tu antara sebab puan pilih mengaji di rumah, lebih selesa boleh bincang direct dengan ustazah. Yeah. Dan juga mungkin puan tak perlu keluar ke rumah makan masa ke pergi ke tempat-tempat. Ustazah datang ke rumah puan. Boleh juga, tapi saya ni banyak terlibat bila bila kita banyak dekat dengan rumah tu, aktiviti. Jadi kita punya masa, masa tu terhad. Sebab saya punya, kita orang ni punya tenaga diperlukan sangat. Jadi sebab tu puan panggil untuk ustazah datang ke rumah lah, betul, ikut itu hari dengan masa betul, yang puan ya, betul. Selesa. Kadang-kadang kalau saya kalau dalam satu bulan tu tak cukup, saya akan minta ustazah bagi timeline lah, kita akan ganti. Maksudnya sebulan tu memang tetap 4 kali. 4 kali. Alright, so kalau puan boleh apa ni kata mensyorkan pada ibu bapa ataupun individu yang mencari kelas mengaji untuk di rumah. Boleh saya juga. Ada juga war-warkan kalau saya kata, ada juga yang kawan-kawan yang saya kata boleh je kalau kalau nak nanti kita perkenalkan dengan ustazah, melalui ustazah lah. Kan sebab bila melalui sini dia akan jadi lain. Sebab dia kata dia nak ustazah kita juga. Jadi nanti insya-Allah ada juga kawan-kawan yang yang menanya kita. Tapi itulah bila yang kawan-kawan kita menanya tu dia orang ada masuk lain pun juga. Dia pergi ada kelas lain pula kelas di Putrajaya. Saya tak terlibat dengan kelas tu. Sebab saya rasa yang penting saya nak cari saya nak baca Quran betul dulu lah. Elemen lain tu bila dia orang belajar, bila kita berkumpul dekat Betul Amal tu, ada orang share. Macam itulah yang kita orang 5-6 orang, 10 orang lah kita orang ni. Bergelak, ketawa, menangis macam itulah. Jadi bila puan dah belajar dekat rumah dengan ustazah tu lebih confident lah untuk betul. Orang kata berkawan. Berkawan dan kita rasa macam bercampur baca dengan orang pun kita rasa lebih confident. Dah belajar daripada dan rumah. Kita pun rasa tak malu. Malu tu tak ada masalah. Saya rasa puas. Kita rasa puas. Dah tahu kan. Sebab kita sebutan kita tu betul. Kan? Jadi kita rasa alhamdulillah daripada tu pun tak tahu apa. Kalau dengan ustazah macam mana? Belajarnya maksudnya selagi agak selagi tu tak ada betul ustazah dia straight. Saya memang saya suka tapi mungkin budak-budak muda tak suka. Sebab anak saya ngaji dia kata alah mama ustazah ni ah biasa lah berani aja kan dia tapi kan. Anak-anak saya tu boleh baca kan tapi dia cantik lah budak-budak kan. Saya kata selambat sangat nak kata itu mama okey cakap ya mama ni alhamdulillah sebab ustazah tu ajar kita infeksi kita tak tahu. Kalau macam dia tahu. Kan? Jadi pada dia tak ada apalah. Macam kita tak tahu gini awak tak boleh. Okey je tak ada masalah. Jadi seronok lah. Saya sebenarnya lebih seronok dan lebih kita rasa puas. Mendalami dapatkan saya cuma sikit-sikit kadang-kadang dalam pada sendiri tu saya baca juga. Lepas tu kita baca tafsir sikit-sikit lah macam tu. Tafsir sekali lah. Sebab hari Ahad kita ada tak ada buku kat sini. Ada ustazah lain. Saya akan mencari di kawasan sini dululah sebab kita nak keluar. Betul. Akan makan masa. Mudah-mudahan. Okay, insya-Allah. Alright. Insya-Allah banyak perkongsian daripada puan Robis yang mana kita boleh ambil contoh. Kalau mengaji tu orang kata jangan nak cepat. Kata macam ya, betul kan? Kena cepat kata. Kena betul lah orang kata. Maharajnya kita tak sebutnya. Alright, so untuk itu sebab puan dah lama bersama kami ingin berikan sedikit penghargaan lah. Untuk puan, ni orang panggil kenang-kenangan aja. Allah. Dengan ambilkan buku tajwid kat dalam beg akak. Actually kita pun ada buku tajwid untuk puan, lebih mudah lah. Untuk nyimak, satu jam. Lebih kepada gambar puan. Kalau macam anak-anak atau puan sendiri boleh memahami dengan mudah lah. Kalau sendiri kan kita dah buat ringkasan aja lah. So kalau macam simple lah. Simple lah. Okay. Senang. Macam rumah.
tempat keluar huruf ni kan, empat tahun lebih tu. Macam tanda wakaf ini untuk budak-budak lebih faham. Dia berani. Dia budak-budak ada sama je dengan tua. Dia suka tengok gambar. Dia nak mudah faham. Dan dia tak faham. Bila ada gambar, okey, terus faham kan. Betul. Kalau banyak sangat tulisan tu macam penat-penat kan. Okey. So boleh fahamlah tempat-tempat wakaf tu banyak kan. So sakta tu berhenti tiba-tiba macam naik bonggol. Kalau berhenti yang terpaksa macam jumpa batu kan, terpaksa stop gitu. Tidak mula. Dia kalau kat situ lah untuk ambil dalam. Macam bola-bola ni untuk ingat macam bola. Sebab tu ada gambar bola. Sebab bacaannya melantun. So ni kita panggil dia sebagai konsep dia lah. Ini infografik sebab dia ada grafik yang untuk memahamkan tajwid itu sendiri. Lebih dekat. Dan juga simbol-simbol lah. Kalau nun mati yang ada tanda dengan tak ada tanda, ada beza dia. So ini lebih mudah untuk puan faham. Betul-betul, kita nak hafal kan. Yang okay, tu cantik. Nak menghafal tu bukan zaman peksa lah. Kalau budak-budak peksa kena tu kan. Sebab kita boleh beli juga buku tajwid tu. Tapi duk baca-baca tak faham lagi. Jadi di infografik dia lebih senang ingat. Kita tengok gambar je. Ingat mana yang kena dengung, mana tak dengung. Tengok simbol gambar macam gini kan. Okey, ingat ni huruf ko, bola, kena lantun. Lantun tu kol-kol lah. Kalak tu kan. So macam tu lah. So ini buku notanya dan ada buku latihan lah. Buku latihan ni maksudnya kalau nanti dengan ustazah ngaji boleh terus praktik. Cari apa hukum macam nun mati jumpa gambar dan boleh terus tulislah kat sini. Ustazah tu pun ngaji juga buat biasa, buat bukan biasa dia kata buat seronok-seronok. Buat seronok-seronok lah juga ni. Buat latihan je biasa. Bila biasa je otak tua ni alamak biasa lah boleh. Jadi macam gitu. Okay. So ni tanda kenangan untuk kami lah sebagai sejak 2000 berapa kan? 2 tahun ke saya? 2-3 tahun ke saya? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun juga bersama kami. Harap bersama kami selalu lah. InsyaAllah. Okay. Dan juga buku khas daripada kami sendiri, buku nota. Boleh buat tulis-tulis nota lah. Kalau ada pergi kuliah-kuliah apa nanti. Right? Terima kasih banyak. Itu je. Okay. Yang ada. Okay. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Moga kes inspirasi yang Puan Robis sampaikan ataupun kongsikan boleh kita ambil iktibar bersama untuk memperbaiki diri dalam mengaji khasnya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.